Saudara Lun, ratusan pelamar CPNS di Kabupaten Biren memadati kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biren. Mereka umumnya adalah warga yang ingin mengurus berbagai keperluan terkait persyaratan seleksi CPNS 2019. Kepadatan pengunjung ke dinas ini sendiri sudah terjadi sejak pagi hari, begitu operasional pelayanan dibuka. Hingga siang hari tercatat 1.300 lebih nomor surat yang keluar, mulai dari surat keterangan hingga akte kelahiran. Yang aslinya untuk satu persyaratan untuk melamar menjadi tes CPNS tahun 2019 ini. Jadi kami di Suka ini hanya melegalisasi sesuai dengan dokumen kependudukan sesuai aslinya. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.